Assalamualaikum, halo bunda semua. Hari ini Dian akan membuat olahan telur simpel ya bunda. Ini ada setengah kilogram telur atau 500 gram telur yang sudah direbus ya bunda, dan dikupas. Terus ada kecap manis 1 saset. Bumbu yang perlu kita siapkan, ini ada bawang merah 8 siung, bawang putih 5 siung, cabai rawit sesuai dengan selera aja bunda, gula merah, garam, lada, dan kaldu penyedap. Pertama kita akan haluskan ya bunda, bawang merah dan bawang putihnya, agar lebih mudah tambahkan dengan garam. Ulek. Setelah cukup halus, kita tambahkan dengan cabai rawit ya bunda. Ini cabainya sebagian saya ulek, sebagian saya wungkulkan. Oke, sudah cukup. Kemudian kita panaskan sedikit minyak goreng dan kita tumis bumbu halusnya. Kita tumis sampai harum ya bunda. Setelah aromanya ini keluar bunda, udah mateng bumbunya, kita tambahkan kecap manis. Gula, garam, dan penyedap. Sama tadi lada ya bunda. Oh tadi garamnya udah, jadi cuma lada, gula, sama penyedap. Tekan-tekan. Tekan cabenya juga. Terus tambahkan dengan air. Kita didihkan. Setelah mendidih, kita masukkan telurnya. Dan kita masak sampai airnya menyusut ya, Bunda. Ini ya, Bunda, hasilnya telur yang kita rebus dengan bumbu dan kecap tadi. Setelah airnya menyusut, lah kita bisa ditempatkan di wadah. Ya, sekian dari Dian. Semoga bermanfaat ya, bunda, resep hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.